Halo teman-teman, jumpa lagi saya dengan Coach Anton. Topik kali ini kita akan bicara mengenai panduan hidup dengan NLP. Kita akan bicara mengenai trauma dan produktivitas. Nah, karena kami banyak banget menemukan banyak orang yang mengalami trauma dalam hidupnya, kadang-kadang berefek terhadap produktivitas. Apalagi kalau orang itu adalah berkaitan dengan penjualan. Karena kami menemukan itu yang kadang-kadang menghambat mereka untuk mencapai impian. Nah, tokoh yang kali ini yang akan sharing adalah Andre Wijaya. Beliau adalah tim associate trainer saya juga, dan beliau juga praktisi dan seorang pemimpin dalam bidang api krisis asuransi jiwa, dan beliau sudah sangat banyak banget bertemu dengan orang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yang dia menemukan bahwa problem-problem seseorang adalah berkaitan dengan trauma. Nah, setelah mereka diterapi oleh Andre atau di coaching langsung intervensi dengan teknik NLP, orangnya langsung berubah dengan dahsyat. Beliau juga seorang master NLP dan beliau juga punya background di dalam bidang hipnosis juga. Nanti kita akan bicara banyak dengan Andre. Hai Andre, apa kabar Andre? Halo Coach. Halo Coach. Yes, yes. Thank you ya. Sudah meluangkan waktunya nih Andre. Nah Andre, sekarang saya mau langsung nanya aja nih, to the point aja nih. Ya. Andre, apa sih yang lo temukan, Dre, berkaitan dengan produktivitas seseorang dengan problem-problem yang terjadi dengan kehidupan dia, Dre? Bagaimana di-sharingkan, Dre? Oke, nah, halo teman-teman, saya izin share, ini cerita nyata. Kebetulan saya pernah ada waktu itu dapetin kasus salah satu klien, saya disuruh isi untuk mengatasi permasalahan para sales-salesnya. Nah, waktu itu saya ketika di dalam kelas, waktu itu sebelum pandemi, saya masih ingat banget, ketika di dalam kelas, saya melihat ada satu sales, itu secara gestur, itu udah gak enak banget, udah lemas, kayak gak ada gairah hidup lah. Intinya perang kayak gitu. Gawat ya kalau sales udah gak ada gairah hidup ya? Iya. Nah, waktu itu saya gak tahu tuh, waktu itu saya gak tahu sales itu ternyata penjualannya terburuk di antara semua sales yang lain. Wow. Saya gak tahu. Okay. Tapi ada berkatnya juga, saya gak tahu. Karena kenapa? Kalau saya tahu, mungkin saya gak akan panggil dia ke depan. Nah, kenapa saya panggil dia ke depan? Karena beliau mengingatkan saya sama saya yang dulu. Ah, I see. Yeah. Dan waktu itu, ketika saya panggil beliau maju ke depan, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah persis waktu itu Coach Antonius Arif lakukan ke saya. Tujuannya apa? Tujuannya menaikkan percaya diri. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Nah, ketika saya melakukan itu, percaya nggak percaya, itu under 1 jam doang. Under 1 jam. Sekitar 4 bulan setelah itu, ownernya langsung, owner perusahaan ini, langsung bilang, saya kaget loh sama sales ini. Ini saya udah mau keluarin sebenarnya. Tapi tiba-tiba penjualannya paling tinggi, saya nggak jadi keluarin. Really? 4 bulan penjual yeah. Paling tinggi? Iya. Yeah. Nice, yeah. Nice. Dari yang paling rendah. Ternyata, apa yang saya lakukan? Saya cuma melakukan, saya cuma naikin percaya dirinya. Ternyata selama ini, maaf ya, bukannya rasis, dia beranggapan, karena dia dari Jawa, teman-teman saya dari Jakarta, dia merasa rendah diri. Nah, biasanya orang Jawa, logatnya agak medok tuh ya, benar ya. Nah, karena itu loh, dia merasa dia rendah diri. Oh, karena dialeknya dia itu loh ya. Iya. Oh, yeah. Padahal banyak banget trainer-trainer terkenal, kayak Herman Kertajaya aja medok, betul ya, Andre? Iya, yeah, betul. Nah, itu mereka gak percaya ketika saya bilang, kamu bukannya berbeda, tapi kamu unik. Nggak ada sales lain yang bisa kayak kamu loh, justru potensi kamu. Dan ketika saya lakukan itu, dia sempat shock diem. Karena saya jadi orang yang pertama yang ngomong seperti itu. Ternyata dia bayar lunas dengan pencapaian dia. Oke, okay. So ini menarik ya Andre. Jadi pengalaman Andre mengatakan kegagalan seseorang, salah satunya itu adalah berkaitan dengan kepercayaan diri dia. Nah, Andre mungkin juga bisa punya pernah cerita ada problem lain atau timnya Andre yang juga punya problem dengan trauma, dengan masa lalu dan sebagainya. Mungkin apa yang bisa di-sharingkan Andre? Nah, trauma salah satu contohnya tim saya sendiri. Dia udah 3 tahun gak pernah promosi. Padahal dari awal saya udah bilang promosi, tapi kayak dianggap angin lalu. Nah, ini buat para manajer pasti sering dong. Kita ngomong apa, cuman diayain doang, tapi nggak dihasilin. Nah, sampai satu momen, saya cari tahu kenapa orang ini seperti ini. Ternyata dia ada trauma, disakiti oleh para pria.
apa hubungannya, Andre? Nah, nggak ada hubungannya kan, hilas kan, benar ya. Ketika saya tracking semua jenis traumanya dan saya healing lewat metode terapi, apa yang terjadi? Tiba-tiba orang ini ngejar promosi dan promosi beneran loh, guys. Wow, cuman karena seorang pria, tapi kaitannya dengan profesi. Menarik ya? Betul, nyambung banget. Iya, hilas kaitannya nggak ada yang nyambung kan, tapi fakta di lapangan seperti itu. Oke, okay, so ini menarik banget, Andre. Gue sebenarnya mau nanya satu hal yang menarik ini, Andre. Apa sih yang sampai memotivasi Andre ketika ada seseorang yang produktivitasnya nggak bagus, nggak nyampe, kok Andre sampai berpikir, udah deh gue intervensi terapi aja pakai teknik NLP? Kenapa nggak pakai cara biasa aja, Andre? Kayak cara coaching biasa, tapi mesti pakai intervensi NLP? Karena saya belajar dari Coach Arief. Ya, tapi walaupun belajar dari gue kan, belum tentu juga banyak yang alumni gue juga tidak melakukan intervensi NLP. Dia bahkan mungkin cuma hanya teknik skor aja, dengan teknik coaching dan sebagainya. Tidak melakukan intervensi, misalkan kayak contoh, dia pakai teknik ini, pakai teknik itu, kan Andre udah pasti tuh. Pakai yang pakai Swiss pattern lah, anchor kah, apakah Swiss modality kah, apa semua teknik dikeluarin sama Andre. Pertanyaan saya adalah, apa yang sampai Andre berpikir kan, kok kenapa Andre berpikir, ya nih harus gue harus pakai terapi nih, gak bisa pakai teknik biasa. Ya, balik lagi, karena pengalaman saya dulu. Saya masih ingat dulu banget ketika saya awal-awal gak bisa apa-apa, saya ketemu Coach Arief dan sebagainya. Dan sebelumnya saya juga pernah ketemu para trainer dan para terapis. Awal-awal cuma ditanya-tanya, tapi saya merasa sih gak ada perubahan. Tapi ketika saya ketemu Coach Arief, ada satu pattern yang Coach Arief bikin saya shock. Saya masih ingat, saya masih ingat banget. Waktu itu Coach Arief ada dua kelas. Harga kelasnya 1,3 juta, dan waktu itu berseri, jadi 6 juta kan. Saya masih ingat banget, waktu itu saya nggak punya uang. Saya pengen paksain kelas kedua. Nah, ada Coach Arief bilang, lu nggak perlu ambil. Itu yang bikin saya shock. Nah, itu ternyata, ternyata itu teknik, saya baru tahu. Dan itu sangat powerful. Kenapa? Saya merasa ketika kita shock, di saat momen itulah, apa guardian level kita, atau level analisa kita luntur. Nah, di momen itulah gimana seseorang paling bisa diintervensi. Nah, kebanyakan trainer atau yang misalkan yang seperti biasa atau cara biasa, cuma ditanya-tanya, lama-lama tuh orang bosan. Ketika bosan, kemudian pikirannya itu makin kuat. Akhirnya makin susah untuk merubah orang itu. Nah, di sini pola pattern intervensi ini sangat dibutuhkan. Oke, so karena Andre berarti mempercayai bahwa seseorang itu punya problem, sometimes problem itu tidak mudah untuk diubah dalam waktu singkat. Yes. Itu yang Andre percaya, betul ya? Dan Andre ngerasa karena Andre pernah ngalamin pengalaman bertahun-tahun yang ternyata dengan teknik yang sederhana ternyata tidak membuat perubahan yang terjadi. Betul ya, Andre? Dan memang ini bukan obat yang dimakan langsung sembuh, nggak gitu juga kan, Andre ya? Betul. Ada proses, ada tahap yang Andre temukan. Tapi yang buat saya menarik tadi, Andre, mengenai dia punya trauma dengan pria, tapi ke efeknya ke penjualan ya, Andre. Ini menarik. Yeah. Apa yang mungkin bisa Andre analisa, Andre? Kita semua tahu manusia itu ada kebutuhan dasarnya, merasa dicintai, kebutuhan uang, sosial dan sebagainya. Nah, terutama wanita kebanyakan itu kayaknya diperhatikan oleh lawan jenis, beberapa ya, nggak semua. Okay. Nah, dia nggak dapat ini dari pria idaman dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia beranggapan hidup itu nggak adil. Ngapain gue hidup? Ngapain gue berjuang? Ngapain gue? Padahal dia masih punya keluarga nih, yang ingin dibahagiakan. Tapi dia punya mindset, ah udahlah, yang bisa hidup lepas aja cukup, bisa makan, bisa tidur, udah. Nah, ini yang bikin dia menghambat potensinya dia, padahal dia luar biasa potensinya. Begitu, Pak. Oke, jadi karena dia merasa tidak dicintai, so buat apa gue berjuang? Tapi padahal ujung-ujungnya sebenarnya masih ada keluarga yang harus dihidupi. So ini menarik ya. Memang saya tahu banget, Cindre. Memang kayak contoh ya, saya baru belakangan ini dapat satu project dari satu corporate yang Andre juga akan terlibat, di mana perusahaan itu perusahaan besar dan perusahaan itu go public meminta untuk melakukan intervensi dengan teknik NLP. Ya, karena mereka mempercayai bahwa banyak perubahan yang bisa terjadi bukan pakai teknik biasa, tapi langsung diintervensi kepada problemnya. Nah, ini menarik buat saya, Andre. Andre, boleh ceritakan sedikit. Saya tahu, mungkin kalau yang wanita ini yang diterapi sama Andre, saya yakin juga pasti diterapinya nggak satu kali, betul kan? Nggak satu kali. Nggak satu kali. Dan diterapinya berkali-kali, betul Andre ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan menarik ya.
sebenarnya kalau kita dari pengalaman Andre, kita bilang umum dari pengalaman Andre, sebenarnya apa sih yang terjadi kepada seseorang yang sampai dia ibaratnya sedemikian lama mau baru berubah, Andre? Kalau saya boleh tahu, menurut Andre gimana? Ya dia nggak sadar dia di posisi, kasarnya kayak gini, maaf, ketika kita lagi di posisi bawah, beberapa orang yang biasanya jadi, dia sadar posisi dia lagi di bawah, dan dia menyadari dia mesti naik. Nah, tapi di lapangan, kebanyakan orang dia nggak sadar posisinya di mana. Jadi kayak nggak ada kompas, seperti itu, Pak. Nah, tugas saya pertama kali adalah menyadarkan dia, posisi kamu di sini. Nah, which is, kamu mesti naik lagi. Kalau kamu tetap kayak gini, pertama, semua impian kamu akan hancur. Terus kedua, cowok-cowok nggak ada yang mau sama kamu. Mana ada sih cowok yang mau sama, maaf, wanita yang depresi, nggak ada. Masuk akal? Karena semua orang sudah punya masalah. Nggak mungkin dia mau seseorang yang tidurnya nambah masalah dia. Logikanya seperti itu aja, simple ya, Coach. Jadi dengan statement itu saya bikin dia sadar posisi dia di mana. Oke, okay. So ini menunjukkan bahwa secanggih-canggihnya teknik NLP, ya, sehebat-hebatnya teknik NLP, tidak serta-merta pada saat satu sesi itu akan terjadi perubahan selama-lamanya. Perubahannya bisa selamanya, tapi membutuhkan waktu, gitu ya. Mungkin kalau Andre boleh ingat, berapa kali Andre melakukan intervensi kepada dirinya? Oh, ini karena nggak setiap hari, ini tahunan jatuhnya. Ya, kalau dihitung hari lah, kalau dihitung hari, jangan dihitungnya tahunan. Kalau tahunan kan panjang ceritanya. Oh, iya. Berapa kali pertemuan baru totalnya dia bisa perubahan? Untuk proses menyadari aja dari tidak sadar itu butuh sekitar 5-7 untuk menyadari doang. 5-7 kali pertemuan untuk menyadari doang, bukan untuk action. Oke, okay. So itu menarik ya. Berarti ada orang yang di tipping point yang dimana memang orang itu ibaratnya kalau misalnya kita batu yang sebenarnya dia diamond, tapi kita nggak bisa ngeliat dia diamondnya, dan dia nggak bisa ngeliat dia diamond. Beda cerita sama orang yang dia pernah sukses dulu, kemudian dia jatuh. Itu pasti lebih cepat ya, Andre, ya? Ya, betul. Benar. Oke. So, Andre punya pengalaman nggak yang mungkin bisa di-sharing yang berkaitan dengan produktivitas, atau Andre melihat sendiri ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat orang itu tidak powerful ketika tidak dilakukan intervensi, Andre? Seperti ini contohnya, yaitu yang tadi saya bilang, pengalamannya adalah masalah manusia kebanyakan adalah dia tidak menyadari, dia tidak menyadari potensinya, dia tidak menyadari kekurangannya, dan dia tidak menyadari posisinya. Ini paling banyak di sini. Nah, intervensi fungsinya apa? Fungsinya adalah pertama, selain bikin action, ada bikin menyadari dulu. Nah, kebanyakan secara umum teknik-teknik biasanya hanya untuk menggerakkan action. Tapi banyak yang protes nanti. Mana? Saya udah bayar mahal, kok sih gak action-action? Ya, kenapa itu terjadi? Karena dia gak sadar posisinya di mana. Karena ini saya ada banyak podcast, bos. Karena saya paling suka sama orang yang gak percaya diri. Saya beresin dan saya sadarin dia. Ini loh, kamu gak percaya diri dulu. Potensi kamu luar biasa kok. Kekurangan kamu gak percaya diri. Ketika saya naikkan harga dirinya, ketika saya naikkan percaya dirinya, tekniknya, saya persis pakai yang kosan pakai ke saya. Dan itu powerful banget. Cuman sekali penjualan langsung naik. Ini saya udah buktikan berkali-kali. Ini powerful. Oke. So, mungkin tips apa yang bisa Andre tawarkan di dalam sesi kita kali ini, ya? Bagaimana kan menaikkan harga diri. Ya. Tadi kan kalimat menaikkan harga diri. Apa jadi kalau saya ulang, jadi bahwa orang kenapa dia tidak tercapai impian karena dia tidak menyadari dia ada di mana. Posisinya tersebut, itu yang Andre tadi katakan. Jadi setelah dia sudah menyadari dia di mana, lebih gampang untuk membuat dia move. Nah, pertanyaannya, Andre, apa yang bisa di-sharingkan yang mungkin bisa mereka langsung praktek, Andre? Apa yang bisa di-sharingkan tekniknya? Yang pertama adalah menyadari dan naikin harga diri. Harga diri ya? Ya, harga diri. Yang pertama adalah seandainya kita ngomong dari sisi spiritual, kira-kira kita dilahirkan tujuannya untuk apa sih? Enggak cuma buat gini-gini doang. Atau kita berguna untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu pilihannya. Nah, biasanya nih, orang yang produktif, dia cuma pikirin orang lain, tapi juga cuekin diri sendiri. Ini yang saya temukan banyak di lapangan. Akhirnya apa? Akhirnya dia males. Ke kiri nggak mau, ke kanan nggak mau, ke tengah pun nggak mau. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman, boleh deh, kira-kira, buat jadi perhitungan doang, kira-kira Tuhan kita, menciptakan kita, tujuannya untuk apa sih? Apakah cuma buat gini-gini doang? Atau kalau bahasa anak sekarang, apakah cuma menjadi beban keluarga doang? Kalau bahasa anak sekarang begitu, kayak gitu.
Nah, yang jadi masalah gini, Andre. Karena Andre pasti saya yakin banget udah pengalaman yang cukup banyak. Ada orang ketika ditanya, apa sih tujuan kamu diciptakan oleh Tuhan? Kadang sometimes orang tidak mudah semudah itu membalikan telapak tangan menjawab. Betul ya? So, apa yang akan Andre rangsang kepada dirinya supaya mereka bisa punya jawaban? Saya, ini yang saya persis saya lakukan, yang Tikos Arif lakukan saya akan cari kelebihannya, saya apresiasi. Which is tuh gak mudah loh buat seseorang. Gak mudah. Karena ego kita bergejolak. Apalagi orangnya kita gak dikenal atau gak dekat. Itu susah. Tapi itu powerful. Ketika kita apresiasi dia, itu egonya mulai luntur tuh. Ini pola yang saya sering pakai dan efektif banget. Gitu buat skor saya. Jadi orang tersebut, menurut Andre adalah kita cari apa kelebihan dia. Nah, di kelebihan tersebut itu yang kita utilisasi, yang kita gunakan untuk dia menemukan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maksud Andre begitu? Ya, betul. Boleh kasih contoh, Andre, satu. Misalkan siapa timnya Andre atau orang yang pernah Andre coaching, misalkan contoh yang tadi yang income-nya naik itu, apa yang Andre apresiasi dari dia, Andre? Oke, kita ngomong yang sales yang jawanya medok ya. Betul. Nah, itu pertama yang saya lakukan adalah, dia juga ada minus di bagian dia merasa tidak dicintai oleh para wanita sebenarnya. Ujung-ujungnya pria dan wanita lah gini. Oke, tidak dicintai oleh pria dengan wanita. Ini ada apa dengan seorang orang-orang ini ya? Oke, lanjut. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah pertama, saya akan tanya ke dia, pernah nggak ada wanita yang mencintai kamu? Kan awal dia bilang nggak ada kan. Terus saya tanya balik, kira-kira ibu kamu kan mencintai kamu nggak? Ibu kamu wanita bukan? Iya. Dan di situ dia nangis. Ketika dia nangis, saya masukin sugesti yang saya pelajari. Kebayang gak kalau kamu cuma galau dan kamu menyakiti hati wanita yang paling tulus mencintai kamu? Itu gimana? Dan di situ dia nangis. Dia nangis on the spot. Ada itu rame banget. Dia gengsinya besar. Tapi ketika saya ajukan pertanyaan itu dia nangis. Dan disitulah saya masukin. Disinilah tujuan kamu diciptakan Tuhan. Karena pertama-tama udah pasti, kamu wajib membahagiakan ibu kamu. Itu kan wanita yang paling dicintai kamu. Kok kamu gak bisa balas rasa cinta dia ke kamu? Di situ tuh, trigger point-nya. Oke, berarti ini memainkan dalam teknik NLP, disebut namanya mainin konsep pain dan pleasure principle-nya yang dipainkan. Iya. Oke, ini menarik ya. Memang beda cerita kalau kasusnya adalah, ups, ternyata sama mamanya dia ada problem juga, itu beda cerita gitu ya. Untung kasusnya gak gitu, kasusnya adalah dia mencintai ibunya, jadi ditanya siapa yang kamu cintai gitu ya. Ini adalah trigger yang dimainkan supaya emosinya dia bisa muncul. Wow, ini menarik sekali Andre ya, topik-topik kali ini ya. Jadi kata kuncinya adalah menaikkan harga diri mereka, mereka berjuang untuk siapa, dan apa sih tujuan Tuhan menciptakan kamu di dunia ini. Dengan menentukan tujuan tersebut, maka harga dirinya naik. Dan kita sadari bahwa trauma itu akan sangat berefek dengan produktivitas. Ya tentunya. Benar. Nah, tapi juga ada orang juga ya, yang punya trauma berat, produktivitasnya bagus juga ada. Tapi abis itu merusak diri ya, Andre ya. Salah satu. Benar. Ya, benar. Saya suka banget. Nah, teman-teman, nah topik ini adalah salah satu topik yang akan dibawakan oleh Andre di acara Indonesia NLP Forum. Nanti tanggalnya ada di bawah, saya lupa tanggal berapa. Nanti Andre akan sharing bagaimana caranya menggunakan teknik NLP untuk menghilangkan trauma, membuat supaya produktivitasnya meningkat. Nah, itu tadi baru satu teknik dari berbagai teknik yang akan Andre sharingkan nanti di sana. Nah, buat teman-teman yang ngerasa hidupnya galau, kok kayaknya seakan-akan kayak apa istilahnya, batu yang padahal dalamnya adalah berlian dia nggak pernah tahu, ini adalah saat yang tepat untuk belajar. Dan nanti pada saat belajar nanti ada totalnya ada 8 pembicara termasuk salah satunya saya dengan dengan Bro Andre dan dengan tim-tim yang lainnya. Nah, semoga nanti semua teman-teman bisa dapat banyak manfaat. Nah, ada lagi mungkin yang Andre mau sampaikan? Ya itu. Nah, untuk para manajer dan sebagainya, ini saya di lapangan saya banyak ketemu. Mereka menganggap remeh tentang trauma ini. Ini nggak ada kaitannya dengan kerjaan, ini kaitannya dengan produktivitas. Betul, banyak yang kayak begitu, betul. Ya, banyak yang menganggap remeh. Padahal ini fondasi loh, kalau saya bilang ya, karena saya mengalami langsung. Contohnya ini saya, waktu itu saya masih ingat, Mas Arif nggak langsung ngomongin teknik, tapi semua trauma-nya diberesin dulu, baru ngomongin teknik. Nah, banyak kan perusahaan di luar sana ngomonginnya cari teknik. Tapi begitu nggak ada hasil proses. Gitu sih, itu aja. Jadi, trauma ini benar-benar fondasi.
kasarnya kayak gini, kalau fondasinya aja nggak kuat, gimana kita bisa bikin bangunan? Setuju, setuju. Jadi fondasi yang paling benar adalah traumanya diberesin dulu. Ketika hilang, maka dia akan majunya akan lebih pesat. Oke, okay, thank you Andre atas hari ini. Terima kasih. Dan teman-teman, semoga banyak dapat manfaat dari Andre. Dan sampai jumpa nanti buat di kelas-kelas berikutnya. Dan di kelasnya Andre khususnya di trauma dan produktivitas. Siapa tahu nanti ada kelas panjang yang dari Andre sendiri. Karena ini ceritanya tentang, ini hidupnya dia. Makanya saya request tentang materi ini dari Andre, karena Andre adalah pelaku hidup tentunya. Thank you Andre, terima kasih atas hari ini, sukses buat Andre, dan terima kasih buat teman-teman, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, bye-bye.